hari ini hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Setelah ini kita nge-review anjing yang hilang 6 hari. Akhirnya ketemu lagi. Namanya Welas ya. Setelah 6 hari menghilang, ini ketemu ini kita kumpul-kumpul bareng sekedar untuk istilahnya ya kumpul bareng lah. Terima kasih teman-teman yang ikut mencari. Kita lihat keseruannya bagaimana. Malam bikin kita keliling-keliling sampai pagi. Halo, ini anjingnya ini yang malam-malam ya pelakunya ini sampai kita ke kuburan, ke tempat sampah tersangkut. Nah ini tuh anjingnya ke sungai-sungai. Oh, sungai-sungai akhirnya ketemu sendiri. Miracle ini karena dia masih hidup 6 hari. Nah ini namanya Welas. Yang buat kita touring malam. Keseruannya. Oke, hari ini sampai di sini keseruannya nih, teman-teman yang punya anjing. Nih, teman-teman punya anjing. Jadi dog nor food. Anjing bukan makanan, anjing adalah teman kita. Yes, betul. Ini loh, mau kemarin loh, udah berani deh. Aku takut capek. Nah ini kalau di Manado sudah hilang ini. Nah kita lihat keseruannya dengan anjingnya. Ada Siberian Husky, nah ini nih. Ini super gemuk itu Husky-nya nih. Sana. Video you yang vlognya nah, deh. This one, the Husky Husky, very very fat dog. So full maintenance from the owner. Nih sip. Oke, terima kasih. Review anjing-anjing yang lain nih. Nggak tahu. Ah, ini ada yang kecil nih, no. Ada yang kecil. Ini tadi ada yang kayak boneka udel mana ya? Nah itu kita lihat anjing yang kayak boneka nih. Ternyata tidak hanya manusia yang punya keriting. Nah ini juga ada nih anjingnya kayak boneka semintas. Nah ini kita review. Lucu-lucu. Ada yang sembunyi. Nah malu-malu. Senang bercanda nih. Iya. Semuanya mancing dia. Sudah sembunyi. Ini ada yang kecil nih loh, ada yang kecil nih, lucu banget. Ini gemuk. Nah, sosis. Nah. Ini lagi tersangka yang hilang. Tersangka ini. Kalau kita muter-muter ke tempat sampah, ke kuburan. Kuburan sini ini masih ada. Jadi gini ya. Kalau aja dulu.